Halo cuy, ada yang baru nih. Tapi sebelum itu, aku kan kemarin bilang tuh, kan lagi capek gitu, kompe-kompe gitu. Anjas, si paling kompe, enggak sih. Ya memang lagi males aja sih, lagi ya gimana yo. Ya itulah, males bersaing lagi coy. Nah jadi aku kemarin itu nyari game yang santai gitu cuy. Dan aku nemuin game yang menurut aku santai dan enjoy juga ya aku mainnya. Dan asik juga lumayan gamenya. Ya nama gamenya itu adalah X-Dog cuy. X-Dog ini game yang bergenre idle game yo. Jadi kalian bisa santai maininnya gitu loh. Karena dia bisa otomatis. Dan yang pasti gak nguras waktu kalian cuy. Nah jadi aku sedikit jelasin ya buat kalian yang main, biar kalian nanti pas main itu udah agak paham-paham dikit ya. Jadi X-Dog itu ada 6 role cuy, atau class nyebutnya itu. Ya dia itu ada warrior, tank, assassin, mage, support, dan archer cuy. Ya kalian tau lah jadi ya apa-apa itu. Warrior ya petarung gitu, tank ya TB-TB gitu, assassin ya assassin. Nah yang assassin mage ya magis gitu kan, kalian juga tahu kan. Support ya support, archer ya dari jarak jauh gitu-gitulah. Pokoknya kalian paham lah mungkin ya, bahasanya simple loh, mudah dipahamin. Daripada aku jelasinnya dengan ngomong gini doang ya, mending kayaknya kita langsung saja ke in-game-nya cuy. Ada apa aja sih di dalam gamenya itu, dan kita lihat keunikan gamenya dan macam-macam hero-nya. Juga ada yang bilang cuy, katanya di in-game X-Dog ini banyak tokoh-tokoh terkenal cuy. Contohnya Guan Yu, sang legenda bela diri, Bruce Lee gitu, dan lain-lain lah ya. Banyak ya. Dan daripada kita nyebutinnya gini, mending kita langsung review dalam in-game-nya aja gak sih. Kita lihat apa aja sih yang ada. Oke cuy, jadi di sini aku udah level 53 ya. Dan ya, seperti kataku tadi, ini kan genrenya game idle game ya. Jadi sebelumnya itu aku bukan level 53 cuy. Jadi aku AFK itu tetap jalan gamenya cuy. Ya seperti itulah jadi idle game tuh, bagi kalian yang belum tahu ya. Nah di sini juga kalian bisa klaim-klaim cuy hasil AFK kalian itu. Wah itu, lihat tuh hasil AFK tuh, AFK reward tuh. Jadi kalian itu tetap dapet cuy, walaupun kalian AFK tuh tetap jalan gitu, level kalian tetap naik. Rajin-rajin upgrade aja sih kalau kata aku. Nah, seperti kataku tadi, di sini itu ada warrior, tank, assassin, mage, support, support cok. Ranger tuh ya archer. Jauh-jauh gitu jaraknya. Tuh, di sini tuh banyak coy hero-nya. Jadi kita coba liatin satu-satu yo. Ya, yang menarik-menarik kita lihat nih. You are so ready for ini King Arthur ini. Wih, apa ini? Hulu kah? Tapi pink, pinky. Pinknya dari mana ini? Wangsap gini, hijau gini. Oh, ini gak sih yang dari Joker itu gak sih, yang ceweknya Joker itu loh. Apa sih yang ini loh, bukan ya ceweknya Joker sih itu. Ya itulah pokoknya. Jadi sedikit info ya, di game X-Dog ini banyak tokoh-tokoh terkenal ya cuy, kayak Guan Yu gitu, Bruce Lee. Oh my god, it's Bruce Lee. Legenda, oh my god, Bruce Lee. Diri, ya. Oh my god. Oke, menarik ini. Hero-heronya juga menarik coy. Mari kita lihat-lihat lagi. Apa ini robot? Sun Gokong enggak sih ini? Dragon Ball. Bukan Dragon Ball ya, Dragon Dul ya. Dragon Dul. Cleopatra klasik ya. Oh, ini Joker-nya, cok. Tadi ceweknya. Nah, ini baru Joker-nya. Geisha namanya. Support dia tapi tipenya, cok. Ceweknya malah petarung kok. Gimana ini? Lah, aku teringat satu hero ini, cok. Bukan satu hero, satu pahlawan ya. Di Marvel. Persis cok ini gayanya. Di perisainya ada bendul-bendul. Terus dia pegang palu dan punya apa tuh, sayap gitu. Dan hobi minum bir coy. Apalagi kalau bukan Thor ini. Damn Daniel. Kalian tahu lah ini siapa cok. Nezuko, istri tercinta coy. Tapi di sini dia jadi doggy cok, karena di sini temanya kayak memang doggy gitu ya diubahnya. Jadi ya gitu. Jadi menarik sih menurut aku. Jadi kayak doggy cosplay jadi anime gitu coy. Kapan lagi lihat bagian puri-puri kan aku suka ya. Gacor kang. Lah, ini mirip ini cok, apa The Guardian yang langit-langit itu loh. Yang pakai saber neon gitu, sing. Loh, bahkan kartun pun ada cok di sini. Spongdog tapi di sini diubah. Tapi ini
mirip SpongeBob sih menurut aku, soalnya dia megang jaring kan, jaring ubur-ubur itu. Ciri khas SpongeBob banget itu. Terus warnanya kuning. Tapi di sini diubah jadi anjing ya. Jadi anjing cosplay kayak kataku tadi. Cosplay jadi macam-macam ini, jadi Marvel, jadi anime, jadi kartun. Anime kartun bukan. Ayo, aku nanya, jangan panas kalian. Bong-bong nanti kan. Anime itu bukan kartun, beda. Kau adalah mainan. Nah, Buzz Lightyear coy, menuju tak terbatas dan melampauinya. Lagi-lagi seperti kataku tadi, anjing cosplay ini. Loh, habis cok, hero-nya. Oh, segitu aja. Tapi udah lumayan menarik sih menurutku, banyak juga cok. Ada Marvel, ada Disney, kartun Disney, ada anime juga kan. Ya menarik sih, udah ada superhero juga tadi kan. Yo, gitu-gitulah. The Batman gitu kan, gak harus dari Marvel juga tadi. Ada Batman juga, ada Joker. Joker dari Marvel gak sih? Enggak kan? Ya gitulah cok, menarik-menarik sih menurutku hero-heronya. Wih, apa ini bisa dibuka kah? Oh, Mona Lisa. Oh, astaga. Aku baru sadar cok ini. Palanya dilukis cok, palanya dilukisan ini nyangkut. Kayaknya aku harus upgrade coy. Soalnya aku stuck udah di level 53 coy. Jadi ini kan genrenya idle game gitu gamenya. Nah kalau misalnya stucknya di sini terus, berarti level kita kurang, harus dinaikin itu. Itu sih tips and trick dari aku. Kalian lihatnya di situ. Jangan maksain mentang-mentang idle game ya udah kalian gamein bener diemin gitu. Enggak coy. Jadi tetap harus kalian urusin ya ini. Dan jangan lupa kalian bisa claim rewardnya coy. Tuh. Walaupun AFK. Kita coba tap-tap ya di sini. Jadi mainnya itu tap-tap layar aja kayak gini coy. Cepet-cepetan tap-tap gitu. Jangan lupa tap-tap layar guys gitu. Gak. Beda-beda. Ya tapi mainnya gini coy, di tap-tap gitu. Nah, nanti ada bosnya nih. Ini kan masih anak buahnya nih. Nanti nih, anak buahnya aja udah keras gini, cuk. Tang. Karena aku mainin pakai mouse ya, sama aja lah. Ini kalau misalnya main di HP juga, kalian di HP kalian kayak gini aja bisa kok. Tang. Nah ini kayaknya mulai bosnya nih. Oh ini bosnya bener-bener, ini bosnya cok. Tuh liat tuh. No, kalah cok aku masih. Wah, kayaknya memang levelnya mentok cok, walaupun udah aku upgrade. Jadi tips and tricknya lagi, ini tips and tricknya lagi. Kalian harus gacha-gacha coy. Dan yang menariknya dari game ini, lagi ada event 999 draws. Bener-bener 999 draws ini coy. Jadi gratis coy, free events tuh. Nah, jangan lupa klaim kalian. Cukup rajin aja kalian loginin. Tuh. Dan di sini aku bisa gacha 3 kali. Kita cobain ya gacha 3 kali ya. Pelanang dapat. Dapat Cleopatra coy. Dangerous. 10 lagi. Beli bayar. Wood. Robot. Boleh. Lagi. No, habis coy. Nah, jadi gitu coy. Nah, kalian klaim setiap hari tuh sampai okay. Guys. Ke jelas 99. Jadi gitu cuy. Jadi kalian cukup rajin login saja dan claim lalu beli bayar gacha requit hero. Di sini kalian bisa gacha hero. Tadi aku udah dapet itu yo. Dan di sini juga ada events pertama kali top up dan harga itu murah banget. Kalian bisa mendapatkan topi jerami Luffy harga 15.000 saja coy. Rock bottom fries get strongest hero 90% coy. Oh, di sini juga ini coy. Kalau misalnya kita top up dapetin ini gerigi 5 ini 15.000. Itu day 1 kita claimnya gerigi 5, day 2 beda lagi coy sampai day 3 nih. Day 3 anjas bahasaku. Ya, hari ketiga coy. Pokoknya kalian bisa claim terus tuh. Kalian dapat kotak gacha cuy. Gacha hero lagi di dalamnya. Oh, untung cok 15.000 itu murah banget tuh buat dapetin gini doang. Banyak cok soalnya itu hitungannya. Udah dapat gerigi 5, dapat hero lagi gacha kan, enggak tahu hero apa tergantung kokian kewangian tangan kalian. Begitu coy. Dan selain pertama kali top up itu ada apa lagi nih? Anjir, banyak cok. Ternyata ada seek in. Loh, belum claim aku. Wow, pantas ini. Upgrade ku gak maksimal. Aku ternyata belum klaim-klaim cowok. Lupa gomen.
kita klaim-klaim dulu yo, klaim-klaim dulu. Ini penting ini buat kemenangan tim kita ini. Levelku stuck itu di 5-3. Jadi tips and triknya ya ini kataku tadi. Kalian harus upgrade. Jangan lupa klaim-klaim rajin-rajin. Even tuh klaim lagi. Dan juga oh ya lupa aku cok di ini. Aku lupa cok, kalau misal kita AFK, jadi kan setiap pertempuran itu kalau kita menang dapat kota cuy. Dan di sini kotaku ada 2 purple chest, blue chest ada 8, 38 ada green chest. Kita buka dulu green chest 10. Pranang. Oh, dapatnya cookies. Pranang. Kita habisin dulu ya yang ini green chest-nya dulu. Pranang. Dapat ini lagi orange chest. Ini kayaknya kita buka. Cang. Kita buka yang purple chest 2. Cang. Dapat tulang anjing boleh. Prang. Wih, dapat iron. Wih, dapat hero juga. Bark Snow. Wah, ini. Ini putri yang makan apel itu loh, Jo. Dapat 2 kotak oranye, kita buka. Tang. Door. Boleh nih. Wih, dapat ini, Cak. Dragon Ball tadi kita. Boleh nih. Pakai kah? Eh bentar, dapat lagi purple chest, Cok. Open. Ceng. Prot. Oh. Ini apa ini? Cookie bag. Kita buka. Bo, banyak banget, Cok. Oh, pantas aku ini kalah di level ini. Soalnya aku belum klaim-klaim ini. Banyak ini yang harus ku klaim tuh, ku buka-buka tuh. Dapat apa lagi nih? Joker, coy. Kita pakai langsung enggak sih? Nah, jadi di sini kita ubah formasi ya, coy. Ini kita ganti jadi joke. Eh jangan, ini assassin kan. Eh ini kan jarak jauh ini gak sih. Am I the richest? Terus Joker kan support tuh. Cleopatra ini baru kita dapat sih sebenarnya. Mona Lisa kita ganti Joker dulu ya, coba ya. King Arthur, Pinky Piggy, kita coba tank kita ada apa sih? Ada Dors. Kita ubah Dors jadi Dors. Kita formasi baru nih ya, cuy. Kita pakai yang mana dulu nih? Dragon Doll ya. Kita coba Dragon Doll, ubah King Arthur ya, Dragon Doll. Okay, cuy. Jadi kita udah level 100 semua ya di sini. Ini karakter master kita ya. Jadi enggak bisa diubah ini, cuy. Dan langsung saja kita coba perantang. Nah, karena apa itu? Oh, kotak Jokerku, cuy. Oh, gitu hitanya. Nah, lawan bos nih. Kita lihat apakah menang. Tantang. Dan kalian juga di sini ya, karena ini game idle tadi, kataku tadi genrenya idle game. Jadi kalian bisa serang otomatis dan cepet cok gitu cok. Caranya gimana? Kalian cukup kasih dis atau makan. Tuh. Fit. Dah tuh, lihat toh. Lihat. Tantang. Aku tanpa ngeklik ini. Tuh, lihat toh. Tuh, otomatis coy. Jadi kalian gak usah pegel-pegel lagi ya. Kalian cukup kasih makan aja master kalian. Tapi yang otomatis ya ini doang. Tapi yang lain ikut kok. Tapi slow gitu menurut. Tuh kan naik level kita. Jadi level 54 cok. Menang berarti kita. Oh, jadi upgrade dulu cuy solusinya. Bagi kalian yang stuck ya di level itu ya. Jangan lupa kalian klaim-klaim. Jangan lupa kalian klaim-klaim lah. Banyak pokoknya ini gratisannya. Jadi jangan lupa klaim-klaim ya, rajin-rajin klaim-klaimin coy. Karena di sini banyak gratisan dan murah-murah coy. Ini suaranya gede banget. Oh ya, aku mau nyobain fitur host juga ini. Nah, jadi coy, fitur host ini kita bisa nangkap orang biar jadi gimana ya? Budak gitu, coy. Ya pokoknya mempekerjakan orang dengan paksa sih ini kalau menurutku. Caranya gimana? Ya itu tadi, kita kan udah tuh. Nih, classic stick kita deh. Kita bisa dapat random red shard. Dapat random orange shard sama purple shard. Claim no. Yoi. Nah, ini kita dapat voucher coy. Voucher dan cookie. Ini kita find, kita cari. Enggak ada deh yang mau masuk. Sukarela. Mending kita tangkap aja gak sih? Hehehe. Tuh lihat tuh di sini kita bisa nangkap orang biar dia jadi. Jangan gini, ngeri juga. Nah, yang ini aja. Pemula, sama-sama pemula. Ayo kau, ha?
Tang 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 tang. Kita lihat, kita cepetin dua kali. Tang 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 tang. Siap. Anjir. Kalah. Aduh, dia ada gerigi 5, cok. Astaga. Kalah, cok. Bentar, cok. Kita sosokan mau nangkep orang kok. Tapi kita sendiri pemula gini. Ah, ini nih. CPP-nya 8 doang, ya. Lah. Kok masih menang dia? Anjir. Ayolah menang. Wah, ada Buzz Lightyear dia. Ini bisa lah, bisa lah. Ayolah. Kita skip apa ya? Gak sih, aku mau lihat dulu pertempuran. Anjir, ular. Orochimaru. Bisa nih. Eh, menang ini. Kali kalah. Oke, kita cepetin. Sukses. Akhirnya kita menang ya. Lah. Tuh, sukses kita. Tuh, kita dapet dia, cok. Tangkep dia, master dia jadi. Tuh, tukang jahit di rumah kita, cok. Karena kita lagi butuh tukang jahit. Tuh. Nah, di sini kalau misalnya mau buka yang lain-lain, ini level kalian harus naik dulu, coy. Dan berhubung levelku masih 50-an, belum bisa. Nah, jadi gitulah, cuy. Kurang lebih fitur host gitu ya. Host atau rumah ya. Jadi kita saling nyerang orang gitu, ngajak orang by one gitu. Kalau lu kalah, lu kerja di rumah gua gitu. Esah. Nah, ini orang kalah nih, pemula deh soalnya. Jadi tukang jahit dia. Dan di sini kita bisa dapat hasil rampasannya, coy. Nah, jadi tadi itu fitur host ya, dan sekarang aku mau nyobain forum, cuy. Forum ini forum Sikin. Oh, ngeklaim. Boleh nih. Oh gitu, coy. Jadi kalian tinggal ke forumnya ya, dan kalian mendapatkan hadiah-hadiah, cuy. Tuh lumayan, coy. Dapat kota, dapat ini kan. Gitu, coy. Jadi forum. Dan di sini juga kalau misalnya kalian mau dapat hadiah tambah lagi, kalian selesaiin task-nya atau misi dia ya. Di sini aku belum claim ini task tuh. Daily task tuh. Gini-gini, coy. Claim AFK reward 6 time. Nah, gitulah. Ya. Daily tax ini. Jadi banyak ya sebenarnya mau diklaim di sini tuh, cuy. Total email forum rewards tuh. Tuh, aku dapat tuh. Kalau misalnya kalian rajin klaim itu pasti dapat, cuy. Macam-macam dapatnya, banyak kok. Nah, di sini juga tuh ada yang namanya rank, cuy. Rank level gitu-gitulah. Jadi ini tuh kayak top global gitu ya, cuy. Aku masuk nih top 98 ini, top 5 ini. Bukan top 5 tuh top 1 ya. Wah, 98 enggak masuk, cuy. 50 besar ini. Oh, CP aku masuk enggak? 67 aku. Waduh. 67 masuk enggak ini 67? 50 juga kah ini? Aduh, 50 semua ini. Wah, mau ngejar ini aku. Aku guild enggak ada ya, belum ada aku. Optimus Prime. Oh ya, di sini juga kalian bisa punya pet ya. Bayangin, anjing punya pet lagi loh. Nah, di sini aku mau gacha ya, gacha ini coba. Set. Lumayan dapat 5 tiket. Kita buka. Loli coy. Alamak. Satu lagi. Alah, gak dapat. Kecewa berat. Dan di sini tuh ada dungeon ya, dungeon ya banyak di sini nih. Competition, Monster Invasion, Rank Match, Asian Relic sama Black apa ya? Bark Lord Divens. Nah, ini Glory Tower sih aku baru kebukanya. Coba kita challenge. Kita lawan kita. Sosokan gitu kan. Tang 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 tang. Menang kalah ini ya. Menang sih jelas ini. Sih. Nah, jadi kalau kalian setiap promote itu ya, kalian kebuka skill baru, coy, setiap hero-nya tuh. Tuh kayak ini nih. Tadi kan ini doang, coy. Sekarang kebuka yang ini aku. Gitu, cuy. Jadi ya ada levelnya beda-beda gitu. Hero level kayak atau bob master level. Oh, master level belum kenaikin. Master level harus ini. Ini menjadi patokan, coy. Ikut yang lain ngikut tinggal tuh. Serang tuh udah level 200. Makin sedap ini, coy. Nah, yang paling menarik lagi,
selama kalian mainin gamenya dan berpartisipasi di ranking aktivis dari tanggal 22 sampai 24 September nanti, kalian bisa dapat kesempatan buat menangin grand prize-nya, yaitu Honda Winner X, Yamaha Vazio, Honda X5, Yamaha Fin 2021, atau Honda Wave Alpha. Nah, lumayan tuh cuy. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja download, klik link yang ada di deskripsi bawah, atau kalian bisa cari di Play Store, ketikan saja Xdog. Nah, dan langsung saja menangin, kalian rebutin tuh grand prize-nya motor coy, lumayan ya kan? Kapan lagi ada giveaway motor? Oke cuy, mungkin jadi segitu aja video buat Xdog ini ya. Jadi gamenya itu menarik sih kalau menurut aku. Ada animenya, ada Marvel, ada superhero, macam-macam, ada kartun Disney tadi, ada putri ini juga, putri yang makan apa itu loh, apa sih itu, putri salju kah atau apa? Aku walaupun kasurku putri salju gitu atau gimana gitu, gak paham aku cok putri-putri. Ya jadi itulah ya, jadi gamenya menarik sih kalau menurut aku. Dan ya, bagi kalian yang suka silakan klik like, silakan subscribe, boleh subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.